warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu Guru Pembelajar. Perkenalkan, nama saya Dodi Prihatin Setia Budi. Saya guru di SMK 2 Pancasila Jember. Pada kesempatan hari ini, saya ingin melakukan kegiatan pengimbasan AKM, asesmen kompetensi minimum, kepada Bapak Ibu Guru yang belum menerima materi AKM. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih, selamat mengikuti. Asesmen kompetensi minimum atau yang sering dikenal dengan AKM, kata minimum mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. AKM akan mengukur keterampilan dasar, literasi dan numerasi, kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah. Memang kebutuhan kita untuk literasi, daya tahan kita untuk membaca teks-teks panjang, memahami maknanya, menangkap maknanya, itu memang kita tidak terlatih. Oleh karena itu, saya berharap dari kawan-kawan MGMP ada latihan. Ya, ya, saya yakin teman-teman sudah terbiasa ya Pak, Pak Riyadi. Tapi saya sendiri menyesuaikan dengan murid saya, Bapak. Jadi memang tidak, asalkan nggak terlalu spoon feeding, itu sudah saya anggap hot selama ini. Nah, begitu Pak, kalau sekilas yang saya tangkap demikian. Masih sangat dangkal. Siap. Pak Dodi, mohon maaf, nanti saya mungkin belum bisa nulis notulen ya Pak. Nggak tahu ceritanya Pak Dodi. Dimaklumi ya Pak, termasuk belum mandi nih Pak Dodi. Ya Bu. Pak, itu kami tahu maksudnya tentang critical thinking, tentang abad 21, ya mungkin namun yang cuman yang jadi pertanyaan saya dengan Pak Romad yang sangat awam ini, pastilah saya sudah dapat japri-japri dari kawan-kawan, Pak Riyadi, gimana ini AKM? Apakah semua anak ini diuji nanti satu-satu atau bagaimana? Apakah ada soal yang berbahasa Inggris kira-kira nanti? Untuk anak SMK Pak ya, kira-kira itu ada nggak dibahas di bimbing itu seperti itu? Itu pertanyaannya gitu aja cuman. Nah, kalau tujuan-tujuan dan ininya kaitannya dengan HOTS pastilah tahulah okay. Kita ya itu ya. Boleh menambahkan silakan Bu Rina. Memang begini Pak, AKM ini kan sebetulnya hanya berupa survei. Kalau yang UN itu kan bukan survei ya Pak, jadi semua harus ikut. Tapi kalau ini hanya sampel Pak, memang nggak. Gitu. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi AKM ini dapat bermanfaat bagi Anda semua. Dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.